Oke geng, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mengulas estimasi atau taksiran penghasilan YouTube-nya channel Irwan Krisdianto Official. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Irwan, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, and share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya. Jadi Irwan Krisdianto atau lebih dikenal dengan nama Irwan Sumenep ini lahir di Kabupaten Sumenep 17 November tahun 1993. Irwan merupakan seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat Dangdut Akademi musim yang kedua yang ditayangkan di Indosiar. Irwan dikukuhkan sebagai juara yang ketiga dalam ajang tersebut setelah tersenggol di babak tiga besar karena terpaut perolehan jumlah SMS. Irwan juga merupakan salah satu finalis di Dangdut Akademi Asia yang musim pertama ya. Sebelum memutuskan untuk mengikuti audisi Dangdut Akademi musim yang kedua, Irwan Krisdianto merupakan vokalis dari salah satu band kenamaan di daerahnya yaitu Vertical Band. Irwan Krisdianto yang dikenal dengan cengkok khas dan vokalnya yang mendayu-dayu ini mempunyai single debut bertajuk Benang Biru. Sekarang geng, kita beralih ke channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official. Di sini bisa kita lihat postingan terakhirnya Irwan itu video yang berjudul Haruskah Kecewa Irwan Krisdianto Official Music Video. Diposting 4 bulan yang lalu dan telah ditonton 715.000 kali. Wow, jadi sudah cukup lama ya Irwan belum upload video. Semoga Irwan aktif kembali di YouTube ya, amin. Lalu postingan terlamanya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Behind the Skin Take Vocal Irwan dan Puspa Lucu Abis. Diposting 10 bulan yang lalu dan telah ditonton 94.000 kali geng. Lalu postingan terlama berikutnya video yang berjudul Unboxing Drum Electric Yamaha DTX 700. 9 bulan yang lalu dan telah ditonton 8.000 kali. Lalu postingan terlama berikutnya di Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Irwan Silaturahmi Dengan Siapa Ya, 10 bulan yang lalu dan telah ditonton 205.000 kali. Berikutnya postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Kecewa Dalam Setia Irwan Krisdianto Official Music Video, diposting 6 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,6 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Haruskah Kecewa Irwan Krisdianto, diposting 4 bulan yang lalu dan telah ditonton 715.000 kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Miris Irwan Menyanyi Sampai Menangis, 7 bulan yang lalu dan telah ditonton 465.000 kali. Berikutnya postingan populer di channel YouTube-nya Irwan yaitu video yang berjudul Bidadari Surga Irwan Krisdianto Cover, 7 bulan yang lalu dan telah ditonton 324.000 kali. Kemudian postingan populer selanjutnya di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official yaitu video yang berjudul Irwan featuring Fania Lidah La Ilaha Illallah Cover, 9 bulan yang lalu dan telah ditonton 206.000 kali. Lalu geng, postingan populer berikutnya video yang berjudul Irwan Silaturahmi Dengan Siapa Ya, 10 bulan yang lalu dan telah ditonton 205.000 kali. Dan postingan populer berikutnya video yang berjudul Umi Tuma Umi Irwan Krisdianto Cover, 7 bulan yang lalu dan telah ditonton 158.000 kali. Itulah postingan populernya Irwan Krisdianto Official. Semoga ada postingan populer yang baru yang jumlah penontonnya melebihi postingan populer utama saat ini, amin. Lalu kita beralih ke Nox Influencernya channel Irwan Krisdianto Official. Di sini bisa kita lihat jumlah subscribernya Irwan Krisdianto Official ini telah mencapai 121.000 subscriber.
naik sebanyak 0,83%. Lalu rata-rata view-nya mencapai 5,11 juta kali ditonton, naik sebanyak 2,01%. Semoga jumlah subscriber dan jumlah penontonnya Irwan meningkat terus ya, naik terus, amin. Lalu kita beralih ke status channelnya, data diperbarui pada tanggal 23 bulan 1 tahun 2021. Dari segi channel, channelnya Irwan menempati peringkat global di urutan 211.800 dunia. Sedangkan peringkat di negara Indonesia menempati peringkat 7.251. Lalu tampilan rata-ratanya channel Irwan Krisdianto Official ini mencapai 138.69.000. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Irwan Krisdianto Official menempati peringkat global di urutan 2.009.868 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Irwan naik terus ya, meningkat terus, amin. Lalu geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Irwan Krisdianto Official dari YouTube berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilannya itu mencapai 3,41 juta rupiah sampai 11,97 juta rupiah. Lalu CPM-nya mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Jadi geng, CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau biaya per 1.000 iklan. Jadi per 1.000 iklan itu dihargai nilainya di interval 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Jadi taksiran penghasilan ini didapatkan sesuai dengan jumlah view-nya, jumlah penontonnya. Jadi meskipun nggak upload dan masih ada video yang ditonton, pasti itu menghasilkan. Jadi kembali lagi, ini hanya taksiran, jadi yang tahu penghasilan yang akurat itu pihak dari Irwan Krisdianto Official sendiri. Lalu geng, Irwan Krisdianto Official analisis skor Nox-nya itu mencapai 0,62 dari 5, itu dikategorikan memiliki potensi, mungkin karena tidak upload jadi ratingnya segini ya. Kemudian geng, dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Irwan Krisdianto Official, view subsnya itu mencapai 118,25%, dikategorikan luar biasa. Lalu like view-nya mencapai 2,60%, dikategorikan bagus. Kemudian comment view-nya mencapai 1,09%, dikategorikan luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0,06%, dikategorikan luar biasa juga. Berikutnya kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Irwan Krisdianto Official. Di sini ada Indonesia mencapai 55%, lalu ada negara Malaysia mencapai 16%, berikutnya ada Amerika Serikat mencapai 5%, lalu ada India mencapai 2%, kemudian ada Belanda mencapai 2%, ada Estonia 2% juga. Berikutnya ada Denmark mencapai 1%, Norwegia mencapai 1%, Filipina mencapai 1% juga, dan lainnya 15%. Jadi itulah geng, review penghasilan YouTube-nya channel Irwan Krisdianto Official berdasarkan Nox Influencer. Jadi ini hanya taksiran ya geng, atau hanya perkiraan. Jadi yang tahu penghasilan yang akurat itu pihak dari Irwan sendiri. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di next video.